Seekor buaya muara muda dengan panjang 60 cm dan berukuran sebesar lengan orang dewasa ini ditemukan Aji Prianto, warga Desa Pucang, Banjarnegara. Aji yang sedang memancing ikan di kawasan hulu Sungai Serayu menemukan jenis buaya muara. Penemuan buaya anakan tersebut lalu diserahkan ke Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas Banjarnegara untuk selanjutnya dikarantina guna mendapatkan perawatan khusus. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kita punya ada 4 buaya sekarang. Ada 4 buaya yang ada di Seruling Mas, 2 buaya yang sudah dewasa, 1 udah lumayan gede, kemudian yang baru datang ini masih kecil. Jadi punya 4. Dengan adanya anak buaya tersebut, koleksi salah satu hewan dilindungi ini di TRMS Seruling Mas menjadi 4 ekor buaya, yaitu 2 buaya dewasa serta 2 buaya anakan. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat apabila ada yang mendapatkan buaya atau melihatnya untuk segera melapor untuk ditindaklanjuti. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Oke, ngamusi yo.